good evening everyone around the world. Welcome to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share in my channel. I'm going for somewhere else now, just waiting for some cards. Inilah suasana sore ya. Sekarang jam 6 sore tadi ya, jadi saya akan pergi ke salah satu tempat namanya di Aberdeen Marina Club. Saya sering vlog itu lokasi ya guys. Nanti juga saya mau sedikit review. Nah, enggak review ya, tapi sedikit ambil video di lokasi Aberdeen Marina Club. Thank you for watching. Saya masih tunggu taksinya, juga belum datang. Ya, saya pikir taksiku datang guys. Thank you Mr. Aven. 7156. Thank you. Oh. Okay. Thank you so much. Good evening, sir. The Aberdeen Marina Club. Yes. Aberdeen Marina Club. Thank you. Oh, okay. Thank you. Semuanya selamat sore ya. Saat ini saya masih berada di salah satu tempat di mana di lokasi di Aberdeen Marina Club ya. Saya akan sharing sedikit tentang apa namanya, bagaimana supaya dalam bisnis TN ini kita selalu mendapatkan satu semangat dan hyper spirit seperti itu. Pada intinya seperti itu ya. Pada umumnya orang-orang yang sudah menjoinkan diri kita atau diri Anda dalam satu bisnis atau apa yang disebut dengan multi level marketing seperti yang saya lakukan ini, yaitu di mana bisnis TNS ini adalah sudah mengadopsi dengan sistem multi level marketing, di mana dalam sistem itu jelas bagaimana pertumbuhan grup, bagaimana sukses Anda adalah tergantung daripada pertumbuhan grup. Bagaimana yang kita bangun dalam sistem di bisnis ini seperti itu. Yang jelas multi level marketing TNS bisnis yang sudah berumur sekitar 25 tahun ini jelas merupakan sebuah perusahaan di mana sudah mempunyai strong company ya. Bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena mempunyai loyalitas dan jelas integritas perusahaan. Karena yang jelas untuk perusahaan TN ini produk-produknya pun sudah sangat luar biasa, itu jelas ya. Dan sebagainya. Nah, bicara tentang multi level marketing untuk TNS company ini, tadi kembali dalam topik saya yang saya bicarakan adalah seperti ini. Apabila Anda ingin mengadopsi salah satu bisnis multi level marketing, itu harus dilihat dulu bagaimana kekuatan perusahaan itu. Jangan sampai satu kekuatan dalam bisnis multi level hanya satu tahun, bahkan paling mungkin tidak sampai 5 tahun seperti itu. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang tidak mempunyai stabilitas yang kuat. Nah, perusahaan TNS ini sudah teruji kekuatannya sampai 25 tahun, bahkan di kondisi yang pandemik seperti ini dengan kondisi coronavirus, ternyata perusahaan ini sangat luar biasa, dimana pada saat perusahaan-perusahaan lain banyak sekali yang tumbang, banyak sekali di mana perusahaan itu harus
memberhentikan karyawan atau pekerjanya, bahkan banyak sekali ya, saya bilang saya tidak akan menyebut perusahaan satu persatu, tapi yang jelas ini adalah kenyataan dalam dunia ekonomi saat ini ya, entah itu bagian Eropa maupun Asia dan juga Australia maupun bahkan dunia Amerika seperti itu. So, sorry agak sedikit ramai karena suasana sekarang dari setengah 7 malam. Ya, jadi apa namanya, kembali ke dengan multi level marketing bisnis seperti yang tadi saya katakan Dians, ini yang namanya orang bekerja atau mempunyai bisnis pasti ada suka dan dukanya. Nah, banyak pemula di multi level marketing bisnis, entah itu di Dian atau perusahaan lain, biasanya mereka itu tidak mempunyai feeling untuk menyukai pekerjaan itu, karena memang yang jelas dalam satu hal pasti di perusahaan multi level mayoritas ini yang terjadi adalah sebuah penolakan. Seperti yang terjadi dalam TMS Business ini, orang-orang yang baru join member khususnya yang ingin sukses pasti mereka akan mengalami masa di mana adalah proses sebuah penolakan seperti itu. Tapi seandainya orang-orang, makanya para leader ini harus memang dididik, harus proses pembelajaran, harus mempunyai karakter tersendiri sebagai seorang leadership, bagaimana supaya menghadapi penolakan-penolakan daripada customer atau orang-orang yang tidak menyukai bisnis DMC ini atau bisnis multi level seperti itu. Nah, tetapi apa namanya? Nah, disinilah kehebatan multi level marketing atau bisnis DMC, di mana para leader ini yang sudah mempunyai apa namanya jiwa-jiwa fighter atau mempunyai jiwa leadership yang luar biasa dari proses penolakan ini, pasti mereka itu sudah terbiasa seperti itu. Karena yang namanya pekerja dimanapun, apalagi yang namanya bisnis atau entrepreneur, itu pasti ada rejected, pasti ada perusahaan apa namanya, pasti ada sebuah penolakan. Misalnya saja kalau kita bicara konvensional bisnis, kalau Anda mau menawarkan sebuah produk ke salah satu toko misalnya, itu pada awalnya pasti tidak langsung diterima dulu. Si toko itu atau si perusahaan itu akan melihat bagaimana kekuatan produk Anda, bagaimana kualitas produk Anda. Nah, seperti itu. Baru setelah mempunyai kekuatan kualitas atau kredibilitas produk, baru dia akan menerima di pasar seperti itu. Sama dengan di bisnis ini sebenarnya. Secret ingredient untuk kita bisa bertahan di multi level marketing adalah kita harus membangun jiwa leadership itu. Nah, bagaimana jiwa leadership? Bagaimana menanggapi suka duka penolakan bagi orang-orang yang ingin sukses di bisnis DMC ini? Akan saya jelaskan video berikutnya, yaitu tentang bagaimana karakter personal gitu, ya, atau bagaimana karakter manusia pada prinsipnya, ya, seperti itu. Terus lanjutkan saja menonton video saya. Terima kasih bagi para subscriber ataupun viewer saya saat ini. Thank you very much ya. Saya sangat apresiasi sekali. God bless to everyone around the world and blessed evening from the Aberdeen Marina Club. Thank you for watching. Thanks. Be success, be healthy, be wealthy. Thank you.